Baik saudara-saudara, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita sambung dari pelajaran minggu lalu ya. Jadi 2-3 minggu yang lalu kita sudah bahas tentang masalah rencana Tuhan atau providensi Allah. Dan minggu kemarin kita membahas tentang providensi Allah dalam hubungan dengan kebebasan dan tanggung jawab manusia. Dan hari ini saya akan membahas lagi satu materi ya. Dan ini bagian yang terakhir dari rangkaian khotbah seri yang tidak direncanakan ini ya. Dan hari ini kita bahas tentang providensi Allah dan predestinasi. Tapi saudara, saya menyadari sungguh-sungguh bahwa pelajaran ini adalah pelajaran yang sukar. Kalau seandainya saya disuruh untuk memikirkan, merencanakan membahas ini sebelumnya, saya tidak punya rencana. Ya, itu hanya khotbah tahun baru. Lalu setelah itu rasanya kalau khotbah tahun baru ini rasanya menyisakan problem, karena itu tambah satu sesi. Ya, tapi setelah itu loh, masih ada problem lagi. Ya sudah, tambah satu sesi. Makanya saya bilang ini khotbah seri yang tidak direncanakan. Ya, nah, jadi tetapi tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ya, berarti Tuhan memang mau kita belajar ini ya selama 3 minggu berturut-turut. Tapi saudara, perhatikan baik-baik bahwa kelihatannya kalau saudara sungguh-sungguh mengikuti apa yang saya ajarkan ini, ada satu halangan dalam level pengertian bahwa kelihatannya agak sukar kita paham ya. Saya ber-SMS dengan Ibu Ines kemarin, lalu Ibu Ines, saya agak ragu apakah mau bahas ini atau tidak, karena ini materi sukar. Makanya biasanya saya SMS hari Sabtu kasih tahu saudara hari ini kita bahas apa, kemarin tidak ada karena saya belum memutuskan apakah ini mau dibahas atau tidak. Tapi saya bicara dengan Ibu Ines, Ibu Ines bilang sebaiknya dibahas karena Ibu Ines mengadakan survei, tanya beberapa orang, kelihatannya masih ada yang bingung juga tentang predestinasi, tentang providensi ya. Dan ini memang sukar ya. Dan karena itu saya menyadari ada seorang jemaat yang minggu lalu setelah pulang gereja kontak saya. Sepanjang Pak Esra berkhotbah saya cemas. Kenapa cemas? Cemasnya karena dia doa sungguh-sungguh supaya saya tidak salah kata. Karena kalau saya salah kata atau ajar salah, semua jadi sesat. Ya. Dan juga bahwa dia khawatirkan apakah jemaat bisa menerima ini atau tidak. Karena dia berkata, saya sudah dengar ajaran ini berapa tahun yang lalu, waktu pertama kali dengar, stres ya. Dan saya menyadari ada kesulitan ya. Dan karena itu maka ya, tambah hari ini punya pelajaran lagi, mungkin saudara akan lebih sulit lagi ya. Tetapi karena itu maka saya sediakan ini, karena bukan kelas PA, boleh tanya jawab ya. Boleh tanya jawab di sini ya. Nanti kalau kita tanya jawab jadi panjang. Jadi karena itu saya tetap siapkan kesempatan bagi saudara untuk kalau bingung atau tidak tahu atau resah dan sebagainya, boleh bertanya ya. Jadi silakan hubungi saya di nomor ini 1x24 jam ya. Kalau ada kesulitan tentang khotbah 3 minggu berturut-turut, 2 yang sudah lewat dan 1 yang sekarang ya, silakan bertanya. Atau bingung atau kesulitan apa, boleh ditanyakan supaya saya bisa menjawab. Karena terbatas kita bukan kelas PA, sehingga tidak ada tanya jawabnya. Sehingga mungkin setelah saya jelaskan ada sisa problem yang saudara belum jelas. Nah silakan bisa mendapatkan penjelasan dari nomor yang saya berikan ini. Hari ini kita bahas tentang providensi Allah dan predestinasi. Nah, saya jelaskan dulu kata-kata ini supaya jangan bingung ini apa itu, makanan apa itu ya. Nah, providensi itu adalah bahwa Allah menetapkan segala sesuatu. Semua yang terjadi di kolong langit ini, apa saja, sekecil apa saja, tidak terjadi secara kebetulan. Bahwa semuanya sudah berjalan sesuai ketetapan Tuhan Allah, sesuai rencana dari Tuhan Allah. Itu disebut sebagai providensi. Hujan turun,
Hujan berhenti, di sini hujan, di sana tidak. Hujannya gerimis, hujannya lebat. Ada tsunami, ada gempa bumi, ada longsor, ada banjir dan sebagainya. Ada nasib mujur, nasib sial dan sebagainya. Semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kita sudah belajar itu 2 minggu yang lalu. Itu disebut sebagai providensi Allah. Tapi yang kedua adalah kita sekarang bahas providensi Allah dan predestinasi. Predestinasi itu lebih sempit dari providensi. Kalau providensinya begini, predestinasinya di dalam providensi ini. Predestinasi, kalau providensi adalah Allah menetapkan segala sesuatu, tapi khusus tentang masalah keselamatan, itu disebut predestinasi. Berarti saudara, predestinasi lebih kecil daripada providensi. Providensi lebih besar. Karena itu, kalau kita sudah belajar providensi, mestinya predestinasi harus diterima dan tidak bisa ditolak. Tapi tetap kita akan mempelajarinya supaya kita mengerti lebih dalam. Dan berarti predestinasi ini adalah penetapan Tuhan atas keselamatan manusia. Itu yang disebut sebagai predestinasi. Jadi ingat dua istilah ini, satu providensi, satu predestinasi. Kalau bingung hafal ya, masuk WC, providensi, predestinasi. Providensi, predestinasi. Ya, itu dua hal itu. Nah, karena itu melandasi pembahasan kita hari ini, kita akan baca teks Efesus 1, 4, 5, dan 11. Efesus 1 ayat 4, 5, dan 11. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Kita belajar yang ini lebih sukar pelajarannya dari 2 minggu yang sudah kita lewati. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Saya usaha omongnya speednya diperlambat sedikit. Tangkap baik-baik, mengerti baik-baik. Ya, karena kalau lolos 2-3 kalimat artinya blank semuanya. Ya. Nah, saudara, kalau kita sudah belajar providensi, Allah menetapkan segala sesuatu. Sekarang kita belajar lebih sempit skopnya, yakni tentang penetapan yang berkaitan dengan keselamatan manusia. Itu yang disebut sebagai predestinasi. Saudara, mengapa kita perlu bahas tentang predestinasi ini? Karena saudara, ini hubungannya dengan providensi sangat erat dan ini konsekuensi logis. Jikalau Allah memang menetapkan segala sesuatu, berarti dalam urusan keselamatan, Dia harus menetapkannya. Kalau predestinasi tidak ditetapkan, kalau keselamatan manusia tidak ditetapkan, gugurlah providensi. Berarti saudara, oh kalau kita selamat ini tidak ditetapkan oleh Tuhan, berarti tidak bisa dikatakan Allah menetapkan segala sesuatu. Tetapi kalau kita mengatakan Allah menetapkan segala sesuatu, kita juga harus menerima bahwa dalam persoalan keselamatan, Allah tetap merencanakan dan menentukan semuanya sejak awal. Karena itu saudara, maka hari ini dan penting sekali kita bahas tentang predestinasi ini. Dan karena itu satu pembahasan ini secara khusus bahas tentang predestinasi. Nah, kita akan bahas ini dalam 4 poin besar pada pagi hari ini. Yang pertama saudara adalah definisi dan dasar Alkitab dari doktrin predestinasi ini. Bagi saudara yang ketinggalan 2 minggu tidak mengikutinya, silakan ambil bahan di belakang sebentar. Ini hari memang benar-benar sudah ada ya materinya. Minggu lalu kelupaan ya. Jadi definisi dan dasar Alkitab dari doktrin predestinasi. Tadi saya sudah katakan predestinasi itu adalah penetapan Tuhan Allah yang berkaitan dengan keselamatan manusia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kalau dalam providensi kita sudah belajar, sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu terjadi,
Tuhan Allah sudah menetapkan di dalam kitab Tuhan Allah sebelumnya, sebelum dunia ada, dia sudah rancangkan di dalam kekekalan. Misalnya 3 Agustus 2008 GKIN Revival berdiri. 3 Agustus 2008 gereja ini baru berdiri. Tapi sebenarnya di dalam penentuan Tuhan, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah menetapkan dan mencatat di dalam kitabnya, 3 Agustus 2008 berdiri satu gereja di Kupang, namanya GKIN Revival. Tuhan sudah menetapkan demikian. Dan sekarang saudara, berarti kalau ini predestinasi berkaitan dengan keselamatan kita, berarti saudara, Tuhan sudah menetapkan sebelum dunia dijadikan siapa-siapa yang akan masuk surga. Siapa yang akan masuk surga, dia sudah tetapkan sebelumnya, yaitu sebelum dunia dijadikan. Tuhan Allah sudah tetapkan. Dalam penetapan Tuhan Allah sebelum dunia dijadikan, oh Pak Nathan, surga. Si Joni bukan surga. Ya, si Anton surga. Si B bukan surga. Itu penetapan, dia telah menetapkan siapa-siapa yang akan masuk surga. Dan orang-orang yang ditetapkan untuk masuk surga ini, yang disebut oleh Alkitab sebagai kaum pilihan Allah atau orang pilihan Allah. Kita akan melihat dasar-dasarnya saudara. Pertama, itu dari ajaran Yesus sendiri. Ya, apakah Yesus memang mengajarkan ini? Dari ajaran Yesus, misalnya dalam Matius 24 ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Pada saat Yesus Kristus datang kedua kali, malaikat-malaikat akan datang, dan malaikat-malaikat itu akan pergi ke empat penjuru bumi ini untuk mengumpulkan orang-orang pilihan. Siapa itu orang-orang pilihan? Orang-orang pilihan itu adalah orang-orang yang telah ditentukan sebelumnya untuk diselamatkan atau untuk masuk surga. Markus 13 ayat 20. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Orang-orang pilihan yang telah dipilihnya. Berarti saudara, Yesus sendiri mengajarkan bahwa manusia itu, dalam kalangan manusia ada sekelompok orang yang disebut orang pilihan. Ini ajaran Yesus. Dan masih banyak lagi. Matius 24 ayat 24, Markus 13 ayat 22, Lukas 18 ayat 7, ayat 8 dan seterusnya. Banyak sekali membahas kalimat umat pilihan atau kaum pilihan Allah. Orang pilihan Allah. Berarti Yesus sendiri mengajarkan adanya sekelompok orang yang disebut orang-orang pilihan. Kedua saudara, dari ajaran Rasul Petrus. Dari ajaran Rasul Petrus, 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Siapakah orang-orang yang akan ditebus, yang akan menerima percikan darah ini? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Berarti Petrus juga membahas tentang orang pilihan. 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Panggilan dan pilihanmu. Saudara, ini panggilan dan pilihanmu, panggilan dan pilihan apa? Ini pasti panggilan dan pilihan Tuhan. Saya kutip ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Berbunyi, sebab itu saudara-saudara, berusaha lebih keras supaya panggilan Allah dan pilihannya atas dirimu itu menjadi semakin teguh. Panggilan Allah dan pilihannya atas dirimu. Berarti Petrus di dalam teologianya ada satu konsep tentang umat pilihan Allah. Ini dari Petrus. Sekarang saudara, yang lebih jelas, yang ketiga, dari ajaran Rasul Paulus. Dari ajaran Rasul Paulus, kita lihat teks yang kita baca tadi.
Efesus 1 ayat 4, 5 dan 11. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan Allah sudah pilih supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai kerelaan kehendak-Nya. 11. Aku katakan dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Roma 8:29-30. Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya. Perhatikan kata-kata dipilih sejak semula, ditentukan sejak semula, supaya ia anak-Nya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka juga dipanggil-Nya, mereka dipanggil-Nya, mereka juga dibenarkan-Nya, dan mereka yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga dimuliakan-Nya. Ada penentuan sebelumnya. Lalu kepada jemaat di Tesalonika, Paulus menulis surat. Sebab, 2 Tesalonika 2:13, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percaya. Perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi. Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Dari mulanya ini bicara tentang sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Allah sudah memilih kamu untuk diselamatkan. Berarti dari sini saudara, keselamatan kita yang terjadi dalam sejarah, kita ini selamat itu waktu kita percaya. Tapi kapan kita percaya itu berbeda-beda. Ada orang yang masih kanak-kanak sudah percaya. Ada orang percaya pada Yesus pada saat dia muda. Ada orang yang tua baru percaya. Ada orang yang detik terakhir mau mati baru percaya. Jadi saudara, kepercayaan kita ini beriman, momen kita beriman itu terjadi dalam sejarah, itu berbeda-beda. Tapi saudara, supaya kita tahu bahwa waktu kita percaya, kita akan percaya itu sebenarnya sudah ditentukan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Tuhan telah menentukan pada tanggal 1 April tahun 2010 ada satu KKR di Kupang, dan pada saat itu si Antonia menyerahkan diri untuk percaya. Itu sudah ada dalam kitab Tuhan sebelum dunia dijadikan. Berarti saudara, kita bisa percaya itu bukan kebetulan. Kita bisa beriman bukan kebetulan. Itu penentuannya sudah ada sebelumnya. Tapi sekarang problem. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak ditentukan untuk masuk surga atau diselamatkan? Allah telah menentukan kamu untuk diselamatkan. Lah kalau yang tidak ditentukan bagaimana? Saudara, di dalam teologi ada dua pandangan. Pandangan pertama disebut single predestination. Single predestination ini mengatakan Allah cuma memilih siapa-siapa yang diselamatkan. Yang lain Tuhan tidak pilih apa-apa. Tuhan cuma biarkan saja. Misalnya ada 100 orang di sini, Tuhan pilih si A selamat, si D selamat, si F selamat, si G selamat. Sisanya biarkan saja. Tuhan tidak punya rencana untuk mereka. Biarkan saja. Tapi saudara, menurut saya single predestination ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena tempat itu kan cuma dua, surga dan neraka. Kalau Tuhan memilih si A, si B, si C untuk surga,
maka si D, si E, si F yang tidak dipilih untuk surga sama dengan dipilih untuk neraka. Kalau si A, si B, si C ditentukan untuk selamat, si D, E, F apa? Tempatnya cuma dua, surga, neraka. Kalau ABC ditentukan untuk surga, berarti sisanya mesti ditentukan untuk binasa. Ini namanya double predestination. Dan saya percaya double predestination. Saya kutip kata-kata Louis Berkow. Louis Berkow berkata, ketetapan tentang pemilihan secara tak terhindarkan menunjuk pada ketetapan tentang reprobasi. Reprobasi itu penentuan binasa. Jika ia telah memilih sebagian, maka oleh fakta itu dia juga telah menolak yang lain. Dia pilih sebagian untuk selamat, berarti dia menolak yang lain untuk selamat. John Calvin, hidup yang kekal ditentukan lebih dulu oleh sebagian manusia, untuk sebagian manusia. Penghukuman kekal untuk yang lain. Berarti Allah sebelum dunia dijadikan sudah menentukan siapa yang selamat, dan dia juga sudah menentukan sisanya untuk binasa atau dibinasakan. Ada amin. Adalah lebih bijaksana, jangan cepat-cepat amin. Saya bilang, jangan ikut ajaran saya kalau tidak ada dasar Alkitab. Mau bagus bagaimanapun, kalau tidak pakai dasar Alkitab, jangan percaya. Itu berlaku bagi siapa saja, berlaku bagi saya. Karena itu saudara, saya tetap pakai firman Tuhan. Sekarang mari kita lihat Amsal 16 ayat 4. Amsal 16 ayat 4, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya. Kalau Tuhan buat sesuatu itu kan ada tujuan. Tuhan buat segala sesuatu itu tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya tujuannya apa? Untuk hari malapetaka. Ini ayat. Ini firman Tuhan yang bilang. Bukan saya yang bilang. Tuhan buat segala sesuatu ada tujuannya. Orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Saya kutip terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup. Segala sesuatu yang dibuat Tuhan ada tujuannya. Bahkan orang-orang jahat pun untuk penghukuman. Jadi Tuhan buat orang jahat untuk apa? Untuk penghukuman. Terjemahan bahasa sehari-hari. Segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan ada tujuannya. Dan tujuan bagi orang jahat adalah kebinasaan. Amin. Sekarang perhatikan teks lain. Matius 11, 20-22. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Ini kota yang tidak bertobat, Yesus marah mereka. Sekalipun di situ, dia paling banyak melakukan mujizat. Kotanya tidak bertobat, tapi dapat mujizat paling banyak. Celakalah engkau Horasim. Celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi aku berkata padamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Yesus di sini mengecam kota Korasim dan Betsaida. Karena apa? Korasim dan Betsaida ini terima mujizat banyak, tapi tidak pernah bertobat. Lalu Tuhan bilang, lihat tuh Tirus dan Sidon. Seandainya ada mujizat pada mereka seperti yang terjadi pada kamu, mereka sudah lama bertobat. Kalau ada mujizat untuk mereka, mereka pasti bertobat. Tuhan tahu, kalau Tuhan kasih mujizat, mereka pasti bertobat. Tapi kenapa sampai sekarang mereka belum bertobat? Kenapa? Kalau kasih mujizat, mereka pasti bertobat. Kenapa sekarang belum bertobat? Karena tidak dikasih mujizat. Kalau Tuhan tahu bahwa mereka pasti percaya dan bertobat kalau dikasih mujizat,
Pertanyaannya, kenapa tidak dikasih mujizat? Gara-gara tidak kasih mujizat, mereka tidak bertobat. Kenapa Tuhan tidak mau mereka bertobat? Mereka orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu, semua kebenaran itu, engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Bijak dan pandai di sini bukan orang berpendidikan, belajar S1, S2, bukan. Bijak dan pandai ini adalah bijak dan pandai dalam urusan hukum Taurat. Ahli-ahli Taurat dan sebagainya bijak dan pandai, tapi Tuhan sembunyikan kebenaran dari mereka. Tetapi bagi orang-orang, tetapi engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Kenapa itu ahli-ahli Taurat dan sebagainya Tuhan sembunyikan kebenaran pada mereka? Mestinya kan Tuhan buka kebenaran supaya mereka mengerti dan percaya. Sekarang kenapa Tuhan sembunyikan? Tidak bisa tidak. Kalau Tuhan memang sembunyikan kebenaran pada mereka sampai pada akhirnya, sudah pasti karena mereka orang-orang yang ditentukan binasa. Sekarang bandingkan dengan Matius 13 ayat 10-15. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata dalam perumpamaan? Omong itu yang jelas, to the point, inti. Tak usah pakai perumpamaan-perumpamaan dah. Kenapa engkau pakai perumpamaan? Yesus bilang begini, jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengerti, mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Kepada kamu diberikan karunia supaya kamu mengerti. Kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga dia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang juga padanya diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan pada mereka. Tuhan kasih perumpamaan. Supaya apa? Tujuannya kau pakai perumpamaan apa? Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sekarang saya tanya, Tuhan mau mereka sembuh atau tidak? Tuhan kasih mereka dengar. Dengar Injil, tapi Tuhan tutup supaya mereka tidak mengerti. Tuhan kasih kebenaran, mereka tangkap kebenarannya, tapi Tuhan tutup sampai mereka tidak paham itu kebenaran. Kenapa? Supaya mereka jangan lihat, lalu datang, lalu mengerti, lalu datang supaya aku sembuhkan mereka. Karena itu Tuhan tutup kebenarannya dengan bungkus perumpamaan. Jadi Tuhan mau, sebenarnya Tuhan mau mereka selamat atau tidak sebenarnya? Dari ayat ini, mereka mau selamat, Tuhan mau mereka selamat atau tidak? Kelihatannya tidak. Kenapa tidak? Mereka orang-orang yang ditentukan binasa. Bandingkan ayat ini, Yohanes 12. Karena itu, mereka tidak dapat percaya. Ini orang-orang tidak percaya. Sebab Yesaya telah berkata, ia Allah telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata, menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Mereka tidak dapat percaya. Kenapa? Tuhan membutakan mata mereka dan mendegilkan hati mereka. Kenapa Tuhan bisa butakan mata mereka dan mendegilkan hati mereka? Kalau Tuhan mau mereka selamat, mestinya kalau buta ya dibukakan. Hati yang keras dilembutkan. Tapi yang ini malah Tuhan yang butakan. Tuhan yang degilkan. Kalau begitu orang-orang ini mesti adalah orang-orang yang ditentukan binasa. Roma 11, 7 dan 8. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya. Tapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar,
sampai pada sekarang ini. Sampai hari ini, berapa orang Israel yang bertobat, yang percaya Yesus? Sedikit sekali. Tapi kalau ada perang Israel-Palestina, orang Islam pro-Palestina, orang Kristen pro-Israel. Karena dianggap Palestina itu Islam, lalu Israel itu Kristen. Tidak, saudara. Israel itu Kristennya sedikit sekali. Orang Kristen lebih banyak di Palestina. Ada 20 juta orang Kristen di Palestina. Tapi tidak sampai 1.500 pun mungkin sukar orang Kristen di Israel. Masih baik Islam daripada Yahudi. Kenapa? Karena Islam, biarpun tidak percaya Yesus Tuhan, mereka masih percaya Yesus itu nabi mereka, Isa alaihi salam. Tapi Yahudi percaya Yesus nabi, ya Yesus nabi, tapi nabi palsu. Maka sampai sekarang ini mereka masih tunggu-tunggu, masih harap-harap Mesias datang. Mereka sama sekali tidak percaya Yesus. Memang sekarang sudah ada gelombang orang-orang Yahudi yang percaya, namanya Judeo-Kristen ini. Orang kekristenan Yahudi. Mereka mau percaya Yesus, tapi tidak buang unsur-unsur keyahudiannya. Sudah ada memang. Waktu saya pergi ke Israel, dibawa oleh guide-nya, guide-nya seorang Kristen. Saya tanya, ibadah di mana? Dari rumah ke rumah. Kenapa? Ditekan di sini orang Kristen. Di Israel ditekan. Jadi Israel itu bukan Kristen, Palestina itu bukan Islam. Waktu Israel serang Palestina, kita bilang mampus lu, padahal ada 20 juta orang Kristen di sana. Saudara-saudara seiman kita yang menderita. Ya. Tapi mereka ditegarkan hatinya. Ini dikatakan, jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tapi orang-orang terpilih dari bangsa-bangsa lain memperolehnya. Orang-orang yang lain telah tegar hatinya seperti yang tertulis. Kenapa sampai 2000 tahun mereka tetap tidak percaya Yesus? Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada sekarang ini. Sampai sekarang Israel masih belum percaya. Kapan mereka percaya? Ada waktunya. Kapan? Nanti kalau orang-orang pilihan dari semua bangsa sudah masuk, baru mereka kloter terakhir. Itu pun tidak semua, sebagian. Sebagian kecil. Kasihan ya, mereka bangsa pilihan nomor satu, tapi nanti masuknya kloter terakhir. Ya. Kenapa? Orang-orang yang ditegarkan, nanti ada yang dipulihkan, tapi ada yang tidak. Mayoritas sudah mati tanpa dipulihkan, tanpa percaya Yesus dari kalangan Israel. Kenapa? Sudah pasti mereka orang-orang yang ditentukan binasa. Kalau saudara masih ragu, masa sih ada orang yang ditentukan binasa? Satu ayat lagi, Yohanes 17 ayat 12. Ini doa Tuhan Yesus. Yesus berdoa pada Bapa, selama aku bersama mereka, murid-muridku, aku memelihara mereka, murid-muridku, dalam namamu, yaitu nama yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, murid-murid ini, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa. Tidak ada yang binasa selain dia yang ditentukan untuk binasa. Teks ini secara khusus bicara untuk Yudas Iskariot. Tapi bisa punya konsekuensi yang lebih luas. Berarti yang binasa itu adalah yang ditentukan untuk binasa. Kalau dia tidak ditentukan untuk binasa, dia pasti tidak binasa. Tapi kenapa dia binasa? Karena ditentukan untuk binasa. Amin. Masih kurang? Kalau masih kurang saya tambah lagi. Yudas 4, karena Yudas satu pasal saja ya. Yudas 4 artinya ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Orang-orang yang telah lama ditentukan dihukum. Terjemahan MELV. Ya. Karena ada orang-orang tertentu yang menyusup dengan diam-diam, mereka yang sejak dahulu telah terdaftar ke dalam penghakiman ini. Sudah didaftar, siapa-siapa yang akan dihakimi itu sudah terdaftar. Ya, itu penyesat-penyesat yang menyusup masuk sudah lama terdaftar.
Kitab Suci 2000. Karena ada beberapa orang dengan diam-diam telah menyusup masuk ke tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang sejak dahulu kala telah ditentukan sebagai orang-orang yang akan menerima hukuman. Ini dasar-dasar ayat yang menunjukkan bahwa memang ada orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan tentukan untuk selamat. Tapi ada orang-orang tertentu yang Tuhan pilih, Tuhan tentukan untuk binasa. Ini predestinasi. Predestinasi ini juga didukung dengan fakta adanya kitab kehidupan. Alkitab bicara tentang kitab kehidupan, dan di dalam kitab kehidupan itu tertulis nama-nama orang yang akan masuk surga. Pada waktu kitab dibuka, kita cari siapa-siapa yang catat ada namanya. Kalau ada namanya, saudara pasti diselamatkan. Tapi kalau namanya tidak ada, nah, saudara pasti di tempat yang sebelah. Ya. Kalau ada namanya dalam kitab kehidupan, pasti masuk surga. Wahyu 21 ayat 7. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya, tidak akan masuk ke surga maksudnya, sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi kalau ada namanya di sini, baru boleh masuk surga. Kalau tidak ada nama, tidak masuk surga. Kalau tidak ada nama, jangan mimpi. Bila namaku dipanggil kepada, tidak akan dipanggil dulu. Nama tidak ada kok dipanggil bagaimana? Ya. Kalau ada nama, diselamatkan, masuk surga. Kalau tidak ada nama, lihat Wahyu 20:15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kalau nama tidak ada, bagaimana neraka? Sekarang saya tanya, dari antara saudara semua, siapa yang namanya ada di sana? Siapa yang... Saya rasa saya tidak ada. Ini perhatikan ini saudara. Kalau nama ada, masuk surga. Nama tidak ada, masuk neraka. Tapi kapan Bapak Tua di atas tulis itu nama? Sekarang lihat Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Maksudnya si Antikris. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan. Wahyu 17 ayat 8. Dan semereka yang ada di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Jadi kalau nama tidak ada, berarti memang sebelum dunia dijadikan tidak ditulis. Secara implisit, kalau namanya ada, berarti sudah ditulis sebelum dunia dijadikan. Saudara sendiri belum ada, tapi nama saudara sudah ditulis sebelum dunia dijadikan. Kalau begitu saudara, yang namanya ada mesti masuk surga, yang tidak ada nama masuk neraka. Tapi ini kitab sudah ditulis namanya sebelum dunia dijadikan. Berarti penentuan masuk surga atau masuk neraka itu sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Semua ini membuktikan predestinasi. Allah memang menentukan dari semula siapa masuk surga, siapa masuk neraka, sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Amin. Jangan kaget ya kalau ada ajaran ini ya. Saya kemarin tadi malam buka bukunya di James Kennedy, lalu saya baca. Dia menulis tentang predestinasi, lalu dia berikan satu subbab dan dia tulis doktrin yang terlupakan. Predestinasi adalah doktrin yang terlupakan. Lalu dia bahas tentang semua teolog sepanjang sejarah. Mulai dari Agustinus, dia berkata doktrin predestinasi ditegakkan mati-matian oleh Luther. Doktrin predestinasi diteguhkan mati-matian oleh Calvin. Diteguhkan oleh reformator yang lain, John Knox dan sebagainya. Sayangnya gereja Protestan hampir hari ini jemaat-jemaatnya tidak pernah dengar. Kenapa? Dilupakan oleh gereja. Padahal doktrin ini ditetapkan
sudah ratusan tahun, tapi masih ada orang Kristen yang belum pernah dengar. Kenapa belum pernah dengar? Oh, gereja tidak pernah omong. Kenapa gereja tidak omong? Kenapa gereja tidak ajarkan? Datu, mungkin gerejanya dan pendeta-pendetanya juga tidak tahu. Atau kedua, tahu tapi sepotong-sepotong. Memang kalau tahu sepotong-sepotong lebih baik tak usah aja. Nanti bahaya. Dan karena itu, jika yang rifat kita belajar. Ya. Jadi ada orang-orang yang ditentukan masuk surga. Ada orang-orang yang ditentukan binasa. Orang-orang yang ditentukan masuk surga itu tidak semuanya dalam agama Kristen. Ada yang kafir di sana, ada yang masih ada di Buddha, ada yang di Hindu, ada yang Merapu sana, ada yang Jintio sana. Kalau mereka orang pilihan Allah, mereka pasti akan masuk surga. Ini pluralisme bukan, nanti sebentar saya jelaskan. Tapi ada orang-orang yang ada di dalam gereja. Jadi pendeta bisa, jadi majelis bisa, jadi rasul bisa, seperti Yudas Iskariot. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Termasuk kemungkinannya ada di antara kita. Sekarang saya tanya, siapa kira-kira saudara masuk kelompok yang mana? Yang ditentukan surga atau selamat, atau ditentukan binasa? Saya bilang ini khotbah bikin stres itu begitu. Aduh, sudah jadi majelis begini lama, mau pelayanan juga, tapi kalau Bapak Tua sudah tentukan saya binasa, pasti binasa, mau apa lagi? Ya. Rajin pelayanan, sekolah teologi capek-capek, tahu-tahu ditentukan binasa, habislah saya. Ini khotbah bikin stres. Tapi memang stres kalau tidak dijelaskan sampai tuntas. Dan karena itu saya akan jelaskan sampai tuntas. Poin kedua, predestinasi bersifat unconditional atau tak bersyarat. Kalau memang pada mulanya Allah sudah menentukan sebagian orang untuk selamat dan sebagian untuk binasa, apa dasarnya penentuan itu? Maksudnya adalah kriterianya apa? Kriterianya apa sampai Tuhan menetapkan, ah ini masuk surga, ini masuk neraka, ini masuk surga, ini masuk neraka. Kriterianya apa? Apa kriterianya sampai kalau memenuhi kriteria lalu dipilih ke surga? Tapi kalau tidak memenuhi kriteria, dipilih atau ditentukan ke neraka. Saudara, seorang ditentukan selamat bukan karena dia baik, dan seorang ditentukan binasa bukan karena dia jahat. Mengapa? Karena penentuan ini sebelum dunia dijadikan, orangnya belum ada. Kalau orangnya belum ada, bagaimana dia bisa baik, dia bisa jahat? Dia belum ada. Tapi penentuan ini sudah dibuat sebelum dunia dijadikan. Maka tidak ada urusan dengan perbuatan. Orang-orang Armenian mengatakan Allah menentukan seorang selamat karena memang sebelum dunia dijadikan Tuhan Allah sudah tahu. Oh, nanti satu saat nanti tanggal 3 Maret 2030 si A akan berjaya. Karena itu sebelum dunia dijadikan Tuhan Allah menentukan terlebih dahulu. Jadi Tuhan menentukannya karena Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan Allah juga sudah tahu si John itu sampai mati tidak akan percaya. Maka kalau dia memang tidak mau percaya saya sampai mati, sebelum dunia dijadikan, saya tentukan dia memang masuk neraka. Itu kata orang-orang Armenia. Tapi kalau sekarang pikirkan, berarti Tuhan memilih orang untuk selamat karena Tuhan tahu dia akan percaya. Berarti dalam urutan kronologi, Tuhannya menentukan lebih dulu, tapi orangnya baru percaya, itu nanti. Tapi dalam hubungan sebab-akibat, kausalitas, mengapa Tuhan memilih si A untuk selamat
karena si A nanti dia akan pilih Tuhan. Jadi Tuhan memilih si A karena si A memilih Tuhan. Itu dasarnya. Nah, ini bertentangan. Kenapa? Yohanes 15 ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, aku yang memilih kamu." Kalau itu benar, doktrin Arminian benar bahwa Tuhan pilih karena Tuhan tahu, ya berarti karena dia pilih Tuhan, Tuhan pilih dia. Dalam hubungan sebab akibat, walaupun dalam hubungan kronologi, penentuan Tuhan terjadi lebih dulu. Roma 11 ayat 35, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga dia harus menggantikannya? Tidak ada. Bahkan Alkitab dengan tegas mengatakan perbuatan manusia sama sekali bukan dasar pemilihan. 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Roma 9, 11-13. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu siapa? Esau dan Yakub. Sebab waktu Esau dan Yakub belum dilahirkan, belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tapi berdasarkan panggilannya, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, sebab ada tertulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Aku mengasihi Yakub membenci Esau. Kenapa? Karena perbuatannya Esau jahat? Oh tidak. Pemilihan ini sebelum mereka lahir, sebelum mereka buat baik atau buat jahat, dia pilih Yakub. Apakah karena Yakub baik? Tidak juga. Karena waktu itu Yakub belum lahir, belum buat baik, belum buat jahat. Kalau begitu saudara, lalu apa yang membuat Tuhan pilih? Oh si A masuk surga, si B masuk neraka, si C surga, si D masuk neraka. Apa dasarnya? Tidak ada dasar. Terus apa? Itu hanya mau-maunya Tuhan saja. Kalau saya mau pilih A, ya saya pilih A masuk surga. Saya tidak pilih B, B masuk neraka. Jadi yang terlain itu suka-sukanya Tuhan. Bukan karena si B jahat jadi ditentukan masuk neraka, tidak. Bukan karena si A baik maka dia ditentukan surga, tidak. Terus apa? Ya karena Tuhan memang mau si A masuk surga, si C masuk neraka, si D masuk surga, si F masuk neraka. Itu maunya dia. Tidak bersyarat, unconditional. Apa jawab saudara? Kayaknya tidak adil ya. Berapa di antara saudara yang muncul tidak adil dalam pikiran waktu saya omongin? Tidak adil ya? Tapi kalau saudara anggap tidak adil, mari baca Roma 9, 13 sampai 18. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Jika demikian ada yang hendak, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab dia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata pada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasukkan di seluruh bumi. Jadi, dia menaruh belas kasihan kepada siapa dikehendakinya, dia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Banyak orang bilang, predestinasi tidak diajarkan oleh Alkitab. Salah. Kalau predestinasi tidak diajarkan oleh Alkitab, kenapa tiba-tiba bisa muncul persoalan keadilan Allah di sini? Paulus jelas mengajarkan predestinasi pada jemaat di Roma. Lalu jemaat di Roma mempersoalkan, kalau begitu Allah tidak adil. Makanya muncul keluar ayat ini. Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Allah tetap adil. Biarpun dia pilih ini, terserah dia. Dia tetap adil. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama saudara, karena memang
tidak ada pihak yang mendapatkan ketidakadilan dalam pelaksanaan rencana ini dalam sejarah. Di dalam sejarah, semua orang berbuat dosa. Semua kita, seluruh dunia berbuat dosa. Allah itu adil. Kalau Allah adil, dia akan melemparkan orang berdosa ke neraka. Itu adil. Kalau orangnya berdosa tapi tidak dihukum, itu tidak adil. Kalau ada orang berdosa lalu dihukum, lempar ke neraka, itu adil. Masalahnya, semua orang berbuat dosa. Kalau Allah mau adil, Allah mesti lempar semua ke neraka. Jadi kalau Allah lempar semua orang mulai dari Adam sampai ancaman ke neraka, Allah adil. Kalau orang berdosa masuk neraka, itu adil. Setuju? Harus setuju. Tapi saudara, jadi semua kalau masuk neraka itu adil. Tapi Tuhan lalu bermurah hati. Ini semua mesti masuk neraka. Tapi saya bermurah hati. Saya mau pilih beberapa orang untuk masuk surga. Saya tebus mereka. Saya selamatkan mereka. Saya berikan Kristus untuk mereka. Saya mau selamatkan mereka. Maka dari orang-orang yang mesti masuk neraka ini, dia pilih sebagian. Dia predestinasikan, tentukan mereka masuk surga. Lalu akhirnya mereka masuk surga. Berarti yang masuk neraka mendapatkan keadilan Allah. Yang masuk surga mendapatkan kemurahan hati Allah. Saya tanya, yang dapat ketidakadilan Allah siapa? Siapa yang dapat tidak adil? Nah, yang masuk neraka dapat keadilan, yang masuk surga dapat kemurahan. Lalu yang dapat tidak adil siapa? Tidak ada yang dapat tidak adil. Kalau tidak ada yang dapat tidak adil, berarti Allah tidak boleh dituduh sebagai tidak adil di dalam predestinasi. Bisa paham? Kecuali saudara tidak berdosa lalu lempar ke neraka, nah itu tidak adil. Tapi masalahnya dalam pelaksanaan, dalam sejarah, saudara berdosa, dibuang ke neraka, itu adil. Kedua, saudara, mengapa ini tidak bisa dianggap tidak adil? Karena keselamatan kita itu bersifat anugerah atau kasih karunia. Alkitab berkata selamat itu karena kasih karunia, karena anugerah, bukan jasa, bukan upah. Efesus 2:8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Roma 3:24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Anugerah atau kasih karunia itu tidak layak dapat, tapi dikasih. Kalau saudara tiap hari masuk kerja, tiap bulan dikasih 2 juta, nah itu upah. Tapi kalau tiap hari saudara tidur saja, tidak bikin apa-apa, tiap tanggal 1 orang kasih, ini Bapak 2 juta. Ini karena apa? Ya tidak, karena Bapak tidur-tidur saja, tidak apa-apa. Bapak terima 2 juta. Nah, itu namanya tidak layak terima tapi diberi. Itu namanya kasih karunia. Tapi kalau ada jasa sedikit lalu dikasih, itu namanya upah. Keselamatan kita itu kasih karunia, bukan upah. Tidak ada andil kita sedikit pun. Semua Tuhan yang kasih. Nah, saudara, kalau semua Tuhan kasih dan ini kasih karunia, dalam urusan kasih karunia, bukan urusan adil tidak ada. Dalam hal kasih karunia, urusannya adalah kedaulatan, kebebasan, dan hak. Sekarang, saudara baca dalam Matius 20 itu ada perumpamaan. Ada tuan yang terima pekerja pagi, jam 6 masuk kerja, oh upahnya sekian, Tuhan sudah tentukan. Yang masuk kerja jam 9 pagi, Tuhan sudah tuannya tentukan, oh gaji sekian ya. Yang masuk jam 12, yang masuk ini, tiba-tiba ada rombongan masuk jam 3 sore, kerja sedikit. Begitu sore mau bagi upah, Bapak tua pukul rata semua. Yang kerja 3 jam juga dapat rata. Lalu yang masuk pagi ini pikir, wih, kalau dia masuk 3 jam saya dapat begitu, berarti kita lebih dong. Tapi ternyata Bapak Tua kasih sama. Lalu yang masuk pagi ini protes, ini tidak adil. Kenapa dia kerja 3 jam gaji sama dengan saya kerja 12 jam? Lalu Tuhan itu bilang apa? Hey, kita punya perjanjian apa? Kerja satu hari berapa? Satu dinar. Ya sudah, lu dapat satu dinar. Sudah, saya sudah
bayar punya sesuai perjanjian. Apa yang tidak adil? Kalau saya mau kasih dia, dia kerja 3 jam, saya mau kasih dia sama dari lu mah. Ya. Sekarang baca Matius 20 13 15. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir itu sama kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati?" Ya toh, ini sudah bukan wilayah adil. Ini wilayah kedaulatan, wilayah hak, wilayah kebebasan. Maka tidak bisa dituduh tidak adil. Begitu dia mereka anggap tidak adil, lalu dia bilang begini, Tuhan ini bilang, apakah aku berlaku tidak adil bagi? Kita sudah janjian, satu hari satu dina. Lu masuk dari 6 pagi perjanjiannya, 6 sore selesai, bayar satu dina. Sekarang lu sudah kerja sesuai dengan jadwal, saya sudah bayar sesuai perjanjian. Apa yang tidak adil? Kalau lu kerja dari pagi, kita janji satu dina, saya bayar lu setengah dina, saya tidak adil. Saya adil karena bayar sesuai perjanjian. Tapi kalau mereka masuk jam 3, saya mau kasih satu dina, lu mau apa? Uang-uang saya. Kenapa lu yang rese? Kan begitu. Berarti saudara, di sini persoalannya bukan urusan adil tidak adil, tapi urusan hak, urusan keadilan, bukan urusan kedaulatan, urusan wewenang. Sekarang saya kasih ilustrasi. Saudara pergi ke pasar. Masuk mana ke pasar? Sebelah atau sebelah. Begitu saudara masuk di sana, di depan pintu ada pengemis. Bapak ketiga hari tidak makan. Baru lewat 10 meter ada pengemis lagi. Bapak sudah berhari tidak makan. Persetan lupa bayar perawatan. Sampai sana pengemis ketiga minta lagi, sudah tidak kasih. Tapi dua pengemis ini tahu waktu masuk ada pengemis pertama minta saudara kasih. Tapi mereka minta sudah tidak kasih. Lalu mereka dua kontak pengacara, bikin berita acara pemeriksaan dan sebagainya, tuntut saudara dengan tuduhan berlaku tidak adil. Dalam sidang mereka bilang begini, Anda tidak adil. Kenapa dia minta Anda kasih? Saya dan teman saya minta Anda tidak kasih. Kira-kira saudara jawab apa? Hei, suka-suka gue dong. Uang-uang saya, mau-mau saya. Kalau saya mau kasih dia, lu mau apa? Lu tidak punya hak untuk tuntut sama rata. Lu tidak punya hak. Kalau saya mau kasih lu, saya kasih. Kalau saya tidak mau kasih lu, tidak usah. Lu tidak punya urusan di sini. Ini berarti ini sudah bukan urusan adil tidak adil, tapi ini urusan kedaulatan. Ini kasih karunia. Karena pengemis itu tidak buat apa-apa, tapi diberi. Ini kasih karunia. Kalau kasih karunia, tidak boleh dipersoalkan ketidakadilan. Kalau jasa, baru persoalkan keadilan. Nah, Tuhan memberikan kita itu keselamatan, itu kasih karunia. Maka kalau orang tidak diselamatkan, jangan protes tidak Allah tidak ada. Presiden itu punya hak memberikan grasi bagi siapa-siapa yang mau dia kurangi masa hukuman. Tiap 17 Agustus, kalau dia pergi, dia pilih. Antonia, saya kasih grasi, kurang 1 tahun. Lalu yang lain protes. Kenapa tidak berikan semua? Hanya Antonia saja. Ada apa? Presiden anak saya. Kalau saya mau kasih Antonia, mau. Ini urusan wewenang, urusan hak daripada si pemberi. Karena itu, saudara, kalau Tuhan memberikan keselamatan itu kasih karunia dan dia memberikan pada sebagian orang, lalu dia tidak berikan pada sebagian orang, apakah tidak ada? Tidak ada yang tidak ada. Allah tetap adil. Yang masuk neraka dapat keadilan, yang masuk surga dapat kemurahan hati. Tidak ada yang dapat tidak ada. Jadi jangan tuduh Allah tidak ada. Sekarang lihat kembali Roma 9:16-18. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi dia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dia menyegarkan hati siapa yang dikehendaki. Mau apa kau? Mau protes? Mau anggap Allah arogan? Mau menyalahkan Allah? Kalau saudara mau salahkan Allah, anggap Allah arogan. Lihat ayat 20-21 di Roma 9.
siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain yang dipakai guna tujuan yang biasa? Kalau orang tanah liat, saya tuanya, penjunannya, saya mau bikin dia jadi vas bunga, taruh di ruang tamu di tempat terhormat. Tapi yang ini, ini saya berikan taruh tempat sabun, taruh di WC. Satu untuk mulia di ruang tamu, satu taruh di WC. Apakah yang tanah liat yang di WC boleh protes pada Tuhan? Kenapa saya dibuat taruh di WC? Tanah liat tidak punya hak apa-apa untuk membantah penjunannya. Maka firman ini, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama satu benda yang dipakai guna tujuan mulia dan yang benda yang lain guna tujuan yang biasa? Jadi saudara, sekali lagi, predestinasi berada pada wilayah kedaulatan Allah, kebebasan Allah, kehendak Allah. Maka kita tidak punya hak protes atau marah atau menuduhnya tidak. Ketiga, predestinasi tidak mungkin gagal. Kita sudah bahas sebelumnya, dari waktu bahas providensi, rencana ketetapan Tuhan tidak mungkin gagal. Artinya kalau Tuhan rencana apa, mesti terjadi. Kalau sudah terjadi, berarti itu yang direncanakan oleh Tuhan Allah. Nah, dalam hal predestinasi halnya sama. Tuhan sudah menentukan siapa-siapa yang akan masuk surga, siapa-siapa yang akan masuk neraka. Ini rencana Tuhan. Rencana ini tidak bisa gagal. Artinya, orang yang ditentukan untuk selamat pasti akan selamat, dan orang yang ditentukan untuk binasa pasti binasa. Kalau Tuhan menetapkan seseorang masuk surga, tidak mungkin itu orang lalu akhirnya masuk neraka. Tapi kalau Tuhan menentukan orang itu masuk neraka, tidak bisa tahu-tahu dia masuk surga. Setan tolak, Tuhan tarik, lalu masuk surga. Tidak bisa seperti itu. Kalau ditentukan surga, pasti sampai surga. Ditentukan neraka, pasti sampai neraka. Dasarnya Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, dan nama yang engkau berikan padaku, aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang ditentukan binasa. Kata-kata ini, tidak ada seorang yang binasa selain dia yang ditentukan binasa, berarti yang tidak ditentukan binasa tidak bisa binasa. Yang binasa adalah yang ditentukan binasa. Tidak ada orang yang tidak ditentukan binasa tahu-tahu jadi binasa. Sebaliknya, tidak ada orang yang ditentukan selamat tahu-tahu binasa. Yang ditentukan selamat pasti selamat, yang ditentukan binasa pasti binasa. Lalu Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini yang tadi saya jelaskan tadi ya. Israel ditegarkan sampai sekarang belum percaya-percaya juga. Waktu mereka tidak percaya, Injil diizinkan pergi ke seluruh dunia. Tapi Israel ditegarkan. Sampai kapan Israel ditegarkan? Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain sudah masuk. Orang-orang pilihan dari berbagai bangsa, dari Indonesia, dari Australia, dari Cina, Amerika, masuk semua dulu, baru Israel dipulihkan. Terjemahan bahasa sehari-hari berkata, dan saya mau kalian mengetahuinya, yaitu ini, sebagian dari orang Yahudi berkeras kepala, tapi sikap mereka itu akan berlangsung hanya sampai jumlah orang-orang yang bukan Yahudi yang datang kepada Allah sudah lengkap. Kenapa sampai sekarang Israel belum percaya-percaya juga? Berarti orang pilihan dari berbagai bangsa belum ditarik semua. Yang lain masih ada di Sabu Jintiu, yang lain masih ada di Merapu, yang lain masih ada di Hindu Buddha, yang lain masih ateis dan sebagainya, belum ditarik. Kapan mereka semua sudah ditarik, baru Israel terbuka dan percaya Yesus. Jadi kalau ada satu orang pilihan saja yang belum percaya, Israel tidak akan dipulihkan. Israel baru dipulihkan kalau orang terakhir
dari semua orang pilihan itu, orang terakhir masuk. Maka nanti satu hari kalau saudara-saudara dengar berita Israel percaya Yesus Kristus ternyata juru selamat dunia, Mesias yang dijanjikan itu, hati-hati, itu tanda bahwa orang pilihan sudah selesai. Dan itu berarti lagi sedikit Tuhan Yesus datang. Karena sudah selesai semua, semua sudah masuk. Dari bangsa lain sudah masuk, tinggal dia pulihkan Israel. Dari Israel, orang pilihan dari bangsa Israel masuk. Kalau semua sudah masuk, untuk apa lagi? Mau tunggu apa lagi? Tidak ada lagi selain Yesus Kristus datang kembali. Tapi sampai hari ini belum. Tunggu-tunggu saja. Nah, saudara, jadi predestinasi tidak mungkin gagal. Kalau Tuhan tetapkan orangnya selamat, pasti selamat. Tuhan tetapkan orang binasa, pasti binasa. Tapi bagaimana menjelaskan ketidakmungkinan predestinasi bisa gagal? Jelasannya begini, manusia berdosa. Manusia berdosa mengalami yang namanya bejat total. Bejat total atau total depravity, bejat total. Saking bejatnya manusia, sampai dia dari diri sendiri tidak bisa beriman. Dia sama sekali tidak bisa beriman dari diri sendiri. Supaya dia beriman, harus Tuhan yang kasih iman. Kalau Tuhan tidak kasih iman, sampai mati tidak akan beriman. Kalau Tuhan tidak menarik dia, dia tidak akan bisa percaya Yesus. Maka kalau ada orang sampai percaya Yesus, berarti Bapa telah tarik dia kepada Yesus. Lihat Yohanes 6 ayat 54. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Kenapa saudara bisa percaya Yesus? Karena Bapa tarik saudara. Kalau Bapa tidak tarik, saudara tidak akan percaya sampai kiamat. Yohanes 6 ayat 65. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Bapa mengaruniakan iman baru bisa percaya. Kisah 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan. Kenapa bangsa-bangsa itu sampai bertobat? Karena Allah mengaruniakan. Kalau Allah tidak mengaruniakan, mereka tidak bakal bertobat. Filipi 1 ayat 29, saya potong beberapa kalimat supaya artinya jelas. Sebab kepada kamu dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus. Berarti iman kepada Kristus itu karunia. Tuhan kasih baru bisa beriman. Kalau Tuhan tidak kasih, tidak bisa beriman. Nah, untuk orang-orang pilihan ini, Tuhan pasti bekerja. Pertama-tama, Tuhan lahir barukan dia. Setelah Tuhan lahir barukan dia, Tuhan akan atur caranya bagaimana dia dengar Injil. Setelah dia dengar Injil, Tuhan berikan dia iman. Setelah Tuhan berikan dia iman, lalu dia percaya. Dengan percaya itu, dia selamat. Ya. Sekarang lihat, Roma 8, 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari mula-mula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, dan anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini predestinasi. Mereka ditentukan dari semula, ini predestinasi. Ayat 30. Mereka yang ditentukan dari semula, ini predestinasi. Mereka juga dipanggilnya. Berarti kalau Allah sudah menentukan siapa, pasti Allah panggil. Tidak ada Tuhan menentukan tapi lupa panggil. Tidak ada. Kalau Tuhan tentukan, dia pasti panggil. Kalau dia sudah panggil, dia pasti benarkan. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkan. Mereka dibenarkannya, mereka dimuliakannya. Dimuliakan itu di surga. Jadi kalau Tuhan sudah pilih seseorang, Tuhan pasti panggil dia. Kalau dia panggil, dia sudah dipanggil, Tuhan akan benarkan dia. Kalau Tuhan sudah benarkan dia, Tuhan akan masukkan dia ke surga. Ini prosesnya. Ini disebut sebagai ordo salutis atau the order of salvation. Urut-urutan keselamatan. Mulai dari pemilihan, lalu panggil, lalu benarkan dia, masukkan dia ke surga. Tuhan Allah kerja, tidak bisa stop. Pas tentukan, lalu panggil, tapi tidak jadi dibenarkan, tidak jadi masuk surga. Tidak bisa. Ini programnya Tuhan. Tentukan dia, panggil dia, benarkan dia, masuk surga. Ini proyek Tuhan, tidak bisa gagal. Karena itu, maka semua orang yang ditentukan pasti dipanggil. Semua yang dipanggil, dibenarkan. Semua yang dibenarkan, dimasukkan surga. Kisah 13:48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Semua yang ditentukan akhirnya menjadi percaya.
Jadi kalau saudara sudah percaya, berarti saudara adalah orang yang ditentukan untuk selamat. Karena kalau saudara tidak ditentukan untuk selamat, saudara tidak bisa percaya. Hanya orang yang ditentukan selamat yang bisa percaya. Untuk orang non-pilihan, Tuhan bisa saja tidak beri kesempatan dia dengar Injil. Dia mungkin lahir di pojok Papua sana, jauh dari informasi, tidak ada telepon, Facebook, dan lain sebagainya. Sampai dia tua, dia tidak pernah dengar nama Yesus sekalipun. Dan sampai dia mati, tidak pernah dengar nama Yesus. Tuhan tidak, kalau Tuhan mau didengar Injil kan gampang. Tiba-tiba ada pesawat jatuh, ada pendeta di dalam. Lalu sudah beritakan Injil pada dia, bisa saja. Tapi kenapa dia sampai mati, tidak pernah dengar Injil satu kali pun? Kalau dia sampai mati tidak dengar Injil, dia tidak mungkin selamat. Kenapa? Itu berarti dia orang yang ditentukan binasa. Tuhan tidak kasih kesempatan dia dengar Injil. Atau bisa juga, Tuhan kasih kesempatan dengar Injil, bahkan dengar banyak sekali, tapi Tuhan tidak anugerahkan iman. Sehingga dengar sampai berapa banyak pun, dia tidak pernah beriman-beriman juga. Lihat Yesaya 6 ayat 9-10. Pergilah dan katakanlah pada bangsa ini, dengar sungguh-sungguh, tapi mengerti jangan. Lihat sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar. Buatlah matanya melekap tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinga, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Jadi, kalau dia orang pilihan, mungkin sekarang dia lari kafir di Gentil sana. Tuhan akan atur cara bagaimana entah caranya, dia pasti dengar Injil. Pasti dengar Injil. Tidak bisa tidak. Apapun terjadi. Tapi kalau dia bukan orang pilihan, dia bisa ada dalam gereja. Bahkan dia bisa ada dalam gereja seperti revival. Dengar Injil terus. Natal penginjilan, Paskah penginjilan, perjamuan kudus penginjilan, dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak pernah berikan iman. Sehingga biarpun dia ada dalam gereja yang sangat injili, dia mati tanpa iman. Dan karena itu dia pasti pergi ke neraka. Dari sini saudara kita bisa tahu. Tadi waktu Pak Isra Kota ada orang ditentukan surga, ditentukan neraka. Saya jadi bingung. Saya ini yang mana? Gampang mendeteksinya. Dari iman. Kalau saudara memang sudah beriman sungguh-sungguh, itu tidak mungkin terjadi pada orang yang ditentukan binasa. Kalau saudara memang iman sungguh-sungguh, berarti saudara ditentukan selamat. Saudara orang pilihan Tuhan. Tapi bagaimana kalau sampai sekarang saudara belum percaya? Apakah saudara ditentukan binasa? Belum tentu. Karena saudara saat ini belum percaya. Mungkin besok percaya. Mungkin tahun depan percaya. Atau mungkin pada saat mau mati baru percaya. Seperti penjahat di samping Yesus. Jadi kalau orangnya belum percaya tapi masih hidup, jangan buru-buru bilang dia, lu memang orang ditentukan binasa. Jangan. Kapan dia sudah mati tanpa iman, baru saudara bilang begini, memang dia ditentukan binasa. Karena mati tanpa iman. Saya juga tidak berani omong. Kenapa? Karena waktu dia mati saya tidak ada. Siapa tahu waktu mau mati. Nah pas satu-satu dia bilang, Tuhan ampunilah dan ingatlah kehendak. Lalu dia mati. Sepanjang hidup buat jahat. Sepanjang hidup tidak beriman. Detik terakhir ditabrak tangki jalan, mau mati dia beriman. Kita semua bilang ditentukan binasa memang. Siapa tahu waktu dia mau mati tadi dia mengaku percaya pada Yesus. Dia orang pilihan. Tapi dipanggil pada waktunya nyepres kan detik terakhir. Kita tidak tahu. Jadi soal siapa ditentukan binasa, secara teoritis kalau dia mati tanpa Injil, tanpa iman, itu orang ditentukan binasa. Tapi sepanjang dia masih bernapas, jangan buru-buru. Karena saudara punya suami nakal, injili dia dan satu kali tidak bisa, dua kali tidak bisa, memang lu ditentukan binasa. Jangan buru-buru. Ya. Tapi kita boleh yakin, saya orang pilihan. Buktinya apa? Karena saya bisa beriman sungguh-sungguh. Seperti yang dinyatakan kitab suci. Kalau saya bisa beriman sungguh-sungguh, saya orang pilihan. Jadi tidak usah ragu. Kalau saudara sudah orang percaya, yakin sudah orang pilihan. Tapi kalau memang sampai sekarang belum percaya, ada kemungkinan orang pilihan, ada kemungkinan tidak. Kalau seseorang ditentukan binasa, tidak diberikan iman, maka orang itu tidak percaya.
dia tidak percaya. Kenapa dia tidak percaya? Karena Tuhan tidak berikan iman. Kalau begitu, kalau orangnya tidak beriman, yang salah siapa? Dia memang bisa percaya karena Tuhan kasih iman. Saya ini tidak bisa percaya karena Tuhan tidak kasih iman. Jadi yang salah siapa? Ingat pelajaran minggu lalu. Tuhan menetapkan, tapi manusia tetap punya tanggung jawab. Saudara jangan kira-kira saya ini orang pilihan atau tidak ya. Mau percaya juga kalau bukan orang pilihan sama saya. Ya. Tapi kalau tidak percaya, kalau saya orang pilihan tak usah percaya lah, pada pasti juga akhir masuk. Itu berarti saudara jadikan kehendak Tuhan yang rahasia jadi pedoman. Itu salah. Jangan jadikan rencana Tuhan yang rahasia sebagai pedoman. Ingat firman Tuhan minggu lalu. Yang jadi pedoman itu firman. Dan firman suruh percaya. Karena itu percaya. Tak usah pusing dengan saya ini pilihan atau bukan. Saya ini tentukan surga atau neraka. Tak usah pusing dengan itu. Pokoknya kalau firman suruh percaya, percaya. Firman suruh beriman, beriman. Jadi, kehendak bebas manusia tidak dibuang. Maka kalau Tuhan memilih orang untuk selamat, orang itu dengan sukarela mau percaya. Kalau Tuhan menentukan seorang binasa, orang itu dengan sukarela akan tidak mau percaya. Jadi tidak ada kalimat bilang begini, saya ini sebenarnya tidak mau percaya, tapi ya karena Tuhan sudah tentukan, terpaksa percaya. Tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan bekerja tidak melanggar, tidak melawan kehendak kita. Kalau Tuhan pilih saudara percaya, saudara dengan sukarela mau percaya. Ya Tuhan, aku percaya padamu. Sebaliknya, tidak bisa bilang, saya ini mau percaya, tapi memang Bapak Tuhan sudah tentukan mau binasa, makanya saya tidak bisa percaya. Padahal saya mau, tidak bisa. Kalau Tuhan tentukan saudara binasa, saudara sendiri tidak bakal mau percaya. Saudara dengan keras hati sendiri akan tidak percaya. Karena itu saudara, bagi orang-orang yang ditentukan untuk binasa dan tidak percaya, mereka tetap bertanggung jawab atas ketidakpercayaan mereka. Mereka binasa karena kesalahan mereka sendiri. Persoalannya adalah sebelum saudara percaya, saudara tidak tahu apakah saudara itu ditentukan atau tidak. Jadi jangan pedulikan itu. Pedulikan perintah firman, suruh percaya. Amin. Yang keempat, terakhir. Aplikasi praktis dari doktrin predestinasi ini. Kita sudah omong di awan-awan, di langit-langit, dari kekal sampai kekal. Sebelum dunia dijadikan sampai masuk surga setelah dunia selesai. Nah, sekarang kita mendarat di bumi sedikit. Ya. Kita sudah lihat doktrin predestinasi ini dari sisi teoritis. Sekarang lihat aplikasi praktisnya. Dalam kehidupan kekristenan kita, kalau kita orang pilihan. Jangan buru-buru ya. Kalau saudara yakin iman sungguh-sungguh, punya iman sungguh-sungguh, saudara orang pilihan. Tapi jangan salah yakin. Saya orang pilihan karena sudah dibaptis. Jangan salah. Baptis tidak jaminan. Bahasa roh tidak jaminan. Dapat karunia penglihatan tidak jaminan. Hidup dan lahir dari keluarga Kristen ratusan tahun tidak jaminan. Atau apapun tidak jaminan. Jabatan apapun tidak jaminan. Hanya iman sungguh-sungguh. Iman yang sungguh-sungguh pasti diberi Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, melahirkan buah roh. Lalu buah roh itu memunculkan perbuatan baik dalam hidup sehari-hari. Memang perbuatan baik tidak sempurna, ada dosa, ada kelemahan. Tapi secara umum ada. Kalau itu ada, itu iman sungguh-sungguh. Bukan hanya teori. Nah, dari semua yang saya jelaskan ini, apa praktisnya bagi kita? Praktis bagi kita ada tiga. Pertama, kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas keselamatan kita. Harus selalu bersyukur. Kenapa? Karena setelah belajar doktrin predestinasi, ternyata keselamatan saya itu 100% dari Tuhan. Saya tidak sumbang apa-apa. Pertama-tama, dia pilih dan tentukan saya sebelum dunia dijadikan. Saya belum ada, dia sudah pilih. Saya tidak lakukan apapun. Murni semua dari dia. Setelah dia pilih saya, tentukan saya, di dalam sejarah, secara rahasia dia melahirbarukan saya. Lahir baru tidak sama dengan beriman. Lahir baru tidak sama dengan bertobat. Lahir baru terjadi sebelum iman, terjadi sebelum bertobat. Kalau saudara tidak dilahirbarukan, saudara tidak mungkin beriman. Kalau sudah sampai beriman, berarti sudah lahir baru.
kapan lahir baru, tidak ada orang tahu. Jadi, dia pertama-tama sebelum saya ada, buat baik, buat jahat, dia sudah tentukan saya. Di dalam sejarah, secara rahasia, dalam waktu yang saya tidak tahu, dia melahirbarukan saya. Setelah dilahirbarukan saya, dia atur bagaimana caranya sampai saya dengar Injil. Macam-macam cara. Saya bisa dengar Injil waktu KKR, saya bisa dengar Injil waktu seminar, saya bisa dengar Injil waktu khotbah minggu, saya dengar Injil waktu PA, saya dengar Injil lewat radio, lewat TV, baca koran, baca buku, majalah, dan sebagainya. Dia atur semua itu sampai saya dengar Injil yang sungguh-sungguh. Setelah saya dengar Injil, lalu dia berikan iman pada saya. Setelah dia berikan iman pada saya, nanti dia bekerja lagi dalam apa yang disebut sebagai penguduskan. Dia menguduskan saya atau membenarkan saya. Dia membenarkan saya lalu menguduskan saya. Pada akhirnya dia bawa saya sampai surga. Sekarang pikirkan, saudara sumbang apa di situ? Dalam proses mulai dari dia menentukan saudara sebelum ada sampai saudara masuk surga, saudara sumbang apa? Yang pilih, yang tentukan dia, yang lahir barukan dia, yang atur supaya saudara dengar Injil dia, yang mengaruniakan iman dia, yang mengerjakan pengudusan dia, pembenaran dia, sampai masuk surga dari dia. Lalu saudara kasih apa? Tidak ada. Nol. Berarti 100% saya, keselamatan saya, semua karena anugerah. Sola gratia. Kalau semua karena anugerah, lalu saya bisa bikin apa? Tidak ada lain. Yaitu apa? Bersyukur saja. Lihat 2 Tesalonika 2 ayat 13. Lihat yang warna merah dan yang warna biru. Merahnya predestinasi, tapi yang birunya apa yang harus kita lakukan? Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Allah dari mulanya telah menentukan. Ini predestinasi, tapi bagian awal. Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Maka saudara, di hadapan fakta adanya predestinasi, orang Kristen yang sejati, orang kaum pilihan, hanya bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan karena karya Tuhan. Syukur bagimu karena engkau bekerja, semua dari engkau, oleh engkau, dan pada akhirnya kembali kepada engkau. Saya tidak sumbang apa-apa, tapi saya diselamatkan, saya bersyukur. Pikirkan, kalau Tuhan pilih itu sesuai kehendak dia, tidak ada syarat apa-apa, bisa jadi saudara ditentukan masuk neraka. Tapi kenapa saudara bisa ditentukan selamat? Ya karena dia mau begitu. Tidak ada syarat apa-apa. Kalau begitu saudara, itu berarti saudara hanya bisa bersyukur dan bersyukur. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Karena itu saudara, kalau saudara mengucap syukur itu, jangan hanya syukur Tuhan hari ini napas hidup masih ada. Syukur Tuhan karena masih hidup. Syukur Tuhan karena sehat-sehat. Syukur Tuhan karena ada kenaikan gaji. Syukur Tuhan karena, kalau saudaranya bersyukur, syukur itu semua. Pertanyaan saya adalah, pernahkah dan saudara memberi durasi yang lebih banyak untuk bersyukur karena keselamatan saudara kita? Mesti ada tiap hari. Bangun pagi kalau mungkin berdoa. Jangan hanya bersyukur itu hari baru yang Tuhan beri, tapi bersyukur juga karena keselamatan yang dia sudah berikan. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur. Maka mengucap syukur terus, tiada berkeputusan, karena semua dari Tuhan. Saya tidak sumbang apa-apa. Kedua, yang mesti kita lakukan yang kedua adalah kita harus memuji dan memuliakan Allah karena keselamatan kita. Predestinasi berhubungan dengan pujian kepada Allah. Maka percuma belajar predestinasi kalau endingnya tidak bermuara kepada puji-pujian, keagungan bagi Tuhan. Sekarang lihat Efesus 1 ayat 3 dan 6 sampai 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini pujian. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini predestinasi, tapi diawali dengan pujian. Supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Dia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anak-Nya. Ini predestinasi. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita dalam Dia yang dikasihi. Berarti saudara, awalnya ada pujian. Alasannya di tengah ada predestinasi. Ditutup dengan pujian.
berarti predestinasi harus berhubungan dengan pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat 11-12. Aku katakan dalam Kristus, karena dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian sesuai maksud Allah. Ini predestinasi. Yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Terjemahan bahasanya sehari-hari. Allah mengerjakan segala sesuatu menurut keinginannya dan keputusannya sendiri. Sejak semula dia sudah memilih kita. Sebab ia ingin supaya kita menjadi umatnya karena bersatu dengan Kristus. Biarlah kita yang pertama-tama berharap pada Kristus memuji Allah karena keagungannya. Berarti predestinasi. Kalau dimengerti harus bermuara kepada pengagungan. Karena itu sudah di hadapan fakta predestinasi. Biarlah hidup saudara harus selalu memuji Tuhan. Hendaklah kita jangan main-main kalau puji Tuhan. Memuji Tuhan sungguh-sungguh. Karena semuanya dari dia. Predestinasi. Saya ditentukan untuk selamat. Saya mesti puji Tuhan sungguh-sungguh. Tidak boleh puji Tuhan asal-asal. Nyanyi di hayat. Di dalam banyak gereja. Nyanyi menjadi satu tradisi. Dan orang menyanyi tapi pikiran melayang-layang kemana-mana. Dan juga lagu-lagu pujian. Jangan diplesetkan sebarang. Saya pernah hadir satu tempat mete. Mereka nyanyinya bagus. Api menyala, haleluya, api menyala. Di dalam hatiku, di dalam hatiku. Api menyala, haleluya, api menyala. Ku senang, sungguh senang. Konteksnya, api Roh Kudus menyala di dalam hatiku. Tapi karena ini mete, mereka roba. Api menyala, haleluya, kopi mau datang. Kopi mau datang, kopi mau datang. Lagu puji-pujian, kenapa dimiringkan seperti itu untuk urusan kopi? Puji Tuhan sungguh-sungguh, naikkan puji-pujian serius di hadapan Tuhan. Di Ambon, di satu kampung yang tukang mabok, pendetanya sama jemaatnya suka mabok semua. Satu hari, hari Sabtu, mereka bikin pesta-pesta, pendeta mabok, jemaat mabok, tapi jam 6 pagi mesti kebaktian. Karena mesti kebaktian. Lalu mereka mabok, jemaat juga masih mabok, pendeta juga mabok juga. Ya. Lalu pendeta pimpin liturgi, kan belum ada musik jadi. Marilah kita menyanyi kidung jemaat nomor sekian. Yesus ada sobat kita sangat setia dan benar dan sisa yang berikut. Yesus ada sobat kita. Yesus ada. Stop, pendeta baca sangat tulus dan benar, sangat tulus dan benar. Pendeta soal, tapi baris ketiga itu. Lalu akhirnya pendeta bilang, saya baca-baca kekir baca dan bilang, saya lupa kacamata. Jemaat sambung, saya lupa kacamata. Saya lupa kacamata pendeta, itu bukan maksudku. Bukan maksudku. Itu kacau balau seperti itu. Dan berapa banyak gereja kalau menyanyi tidak sungguh-sungguh. Belajar predestinasi. Buat kita mesti setiap lagu yang kita nyanyikan hayati sungguh-sungguh. Pikirkan sungguh-sungguh. Dan pikiran hati kita betul-betul terfokus kepada Tuhan. Nyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk memuaskan emosi. Nyanyi dengan pikiran dan perasaan dan hati untuk kepujian nama Tuhan. Jangan untuk senang-senang. Ada banyak orang nyanyi hanya untuk menghipnotis diri. Maka mereka bisa ulang-ulang sampai 20 kali. Untuk apa? Untuk menghipnotis diri mereka. Ku ingin tetap di sini menikmati baik. Sekali lagi, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Oh, ku ingin tetap di sini. Sekali lagi. Mereka ulang, saya pernah hadir-hadir begitu. Ku ingin tetap di sini 20 kali. Saya itu satu. Ku ingin tetap di sini sampai dia kali ke-19 saya bilang saya sudah tidak ingin di sini. Saya ingin keluar. Kenapa? Ku ingin tetap di sini sambil mereka, ku ingin tetap di sini Tuhan. Ini pemuasan emosi psikologis. Memuji Tuhan
Paulus bilang, aku memuji Tuhan dengan rohku, tapi akal budiku jalan. Maka akal budi, pikiran, hati mesti tercurah. Mengerti apa yang saudara nyanyikan. Kalau hanya sekedar menyanyi, lalu menangis. Lihat itu artis-artis banyak yang cukup bisa menangis. Lelaki mana yang tak akan menangis kalau sudah begini? Menangis juga. Terus apa bedanya lagu pujian ini? Saya tidak salahkan orang menangis waktu nyanyi, bisa. Tapi jangan menjadikan lagu-lagu untuk pemuasan emosi. Nyanyi sungguh-sungguh dengan pikiran, hati terarah. Di banyak gereja, begitu nyanyi, ku ingin tetap di sini sekali lagi. Ini drum, pop, dan semua hancur semua ribut. Apa itu? Ini puji Tuhan atau? Sementara puji-pujian lain sambung bahasa roh. Oh, haleluya, Tuhan. Hurralala, basiki, lalala. Saudara, Tuhan pun tidak mengerti saudara omongan. Kenapa? Karena namanya bahasa itu mesti ada kosakata. Gitu. Bahasa di mana saja mesti ada vocab-nya, vocabulary-nya. Lah kalau dia cuma bala itu apa? Saya percaya Tuhan pun bingung. Ini apa ini? Jangan menyanyi demi pemuasan diri, tapi nyanyi sungguh-sungguh pikiran hati terpusat pada Tuhan. Karena itu kalau pilih lagu, jangan hanya sekedar nadanya ini. Lihat kata-kata yang dia nyanyikan itu apa? Itu sungguh-sungguh benar atau tidak? Ada banyak lagu ini, tapi tidak benar secara teologis. Semua lorong di dunia haruslah kau jalani bersama dengan sesama menuju rumah Papa. Semua bunga ikut bernyanyi gembira hatiku. Semua lorong di dunia harus kau jalani bersama dengan sesama menuju rumah Allah. Alkitab bilang tidak ada jalan lain, tapi ini ada lorong. Pikirkan setiap lagu yang sudah nyanyikan, pikirkan sungguh-sungguh. Apakah ini membawa kepujian bagi nama Tuhan? Ketiga, terakhir, kita harus benar-benar yakin akan keselamatan kita. Kenapa? Mesti yakin. Karena kalau Tuhan sudah pilih, tadi saya jelaskan tentang Ordo Salutis, the order of salvation. Kalau dia sudah pilih, dia sudah tentukan kita, dia pasti akan lahir barukan. Dia lahir barukan kita, dia pasti akan atur sampai kita dengar Injil. Kalau dia sampai kita dengar Injil, dia pasti anugerahkan iman. Setelah iman ada, kita percaya, dia benarkan kita. Setelah benarkan, dia kuduskan kita, dikuduskan kita, dimuliakan di sorga. Ini program Tuhan. Tidak bisa stop tengah jalan. Tidak bisa, baru sampai dengar Injil, selesai. Belum sempat percaya, sudah mati. Kalau belum sempat percaya, sudah mati, itu orang ditentukan binasa. Tapi kalau ditentukan selamat, dia mesti percaya dulu. Sekarang lihat Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu dia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu, akan meneruskan sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Aku yakin sepenuhnya, dia yang memulai pekerjaan baik. Pekerjaan baik mana? Dia yang menentukan, dia yang membuat saya dengar Injil, mengaruniakan iman. Apakah akan stop? Tidak. Dia akan meneruskannya sampai hari Kristus, sampai kiamat. Dia akan teruskan. Kalau begitu saya dipilih, pasti saya akan dipimpin sampai ke surga. Tadi saya sudah jelaskan Roma 8 ayat 29-30. Saya tidak usah baca ulang lagi. Semua yang dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Dan saudara kalau baca sendiri, baca Roma 8 ayat 31-39. Semua itu menjelaskan siapakah yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah. Tidak ada. Suatu di atas, di bawah, di kolong langit ini, atau suatu makhluk yang lain, tidak ada satupun bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Berarti predestinasi itu harus meyakinkan kita. Di dunia ini saya hidup menderita. Saya mungkin menghadapi banyak persoalan, tantangan, angin, badai hantam saya. Tapi saya boleh yakin kalau saya orang pilihan, saya pasti akan dipimpin sampai ke surga. Jadi saudara, fakta bahwa saya umat pilihan, fakta bahwa saya sudah percaya, harus meyakinkan saya bahwa Tuhan pasti akan bawa saya sampai surga. Ini harus meyakinkan. Karena itu bagi saudara yang sudah percaya sungguh-sungguh, saudara mesti yakin bahwa saudara pasti selamat. Bukan mudah-mudahan,
bukan insya Allah, bukan kemungkinan besar, bukan semoga, tapi pasti selamat. Karena proyek Tuhan tidak bisa stop di tengah jalan. Maka bagi orang yang sudah percaya, orang pilihan, syukur harus selalu ada, puji-pujian harus sungguh-sungguh, dan keyakinan akan keselamatan mesti ada. Bagaimana kalau saudara belum percaya sekarang? Saya tidak tahu saudara orang yang ditentukan selamat atau binasa. Itu bukan pedoman saya. Pedoman saya firman Tuhan yang suruh saya beritakan Injil kepada saudara. Tidak peduli saudara orang ditentukan selamat atau binasa, itu bukan urusan saya. Urusannya adalah saya beritakan Injil. Karena itu kalau ada orang yang belum percaya sekarang, saya sekali lagi memberikan seruan. Percayalah kepada Yesus Kristus sekarang. Percayalah kepada Yesus Kristus seperti yang diberitakan, sering diberitakan dari mimbar ini. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau saudara orang pilihan, Allah akan mengaruniakan iman pada saudara. Entah apa. Tapi kalau sampai mati, saudara tidak percaya, memang saudara ada orang itu. Tapi saya tidak tahu. Karena itu, serahkan diri, percayalah Yesus sekarang juga. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran firman.